Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Qala Allahu ta'ala: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Bahagia Fauzi Iman kasihi dan kuasa pengurusan Markas Tarbiyah, khususnya para semua hadirin dan hadirat, para tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Pertama-tama dan juga insyaAllah buat selama-lamanya, mari sama-sama kita melepaskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kekuatan, keimanan, qudrat dan iradah serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan sekali lagi pada malam ini, saudara-saudara sekalian. InsyaAllah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, dalam masa yang terbatas, saudara-saudara sekalian, saya mengajak diri saya dan juga saudara-saudara sekalian untuk melihat kekuatan jentera yang menggerakkan seluruh jasad kita, seluruh amalan kita sama ada baik ataupun jahat. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wa masalu aqli fi qalbi kama masali siradin fil baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketahuilah bahwa perbandingan akal di dalam hati itu seperti mana bandingan lampu di dalam rumah kita. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, ala wa masalu aqli fi qalbi kama masali siradin fil baiti. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa perbandingan akal kita di dalam hati kita itu seperti mana lampu di dalam sebuah rumah. Saudara-saudara sekalian, jadi hati yang baik, saudara-saudara sekalian, dia sebagaimana sinar, sebagaimana cahaya yang akan menerangi jasad kita, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan tentang hati, saudara-saudara, tentang hati. Hati merupakan mensuis. Kalau dalam markas kita ini, dia ada kotak mensuis itu, saudara-saudara. Ada kotak mensuis. Kalau dia rosak, rosak itu kerana semut besaran, kerana cicak bertelur dalam tu, kerana tempiasan hujan, saudara-saudara sekalian. Jadi menyebabkan aliran arus elektrik itu tidak dapat jalan. Maka sudah tentulah pembesar suara kita ini tidak dapat berfungsi. Aircon kita tidak dapat berfungsi. Kipas tidak dapat berfungsi. Dan kita sendiri akan berada dalam keadaan kegelapan, saudara-saudara sekalian. Begitulah juga dalam jasad kita ini, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri, ketika usia dia 2 tahun, 3 tahun, ketika dipelihara oleh Halimatul Sa'diyah, Jibril AS membelah jasadnya, saudara-saudara sekalian. Dibuang, disuci segala kekotoran di hati dia, saudara-saudara. Ini kali pertama. Kali kedua, sebelum dia diangkat, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum di Isra'kan, saudara-saudara sekalian, selepas waktu Aisyah, sekali lagi jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang belah jasadnya, saudara sekalian. Dia suci hati dia segala kekotoran, dimasukkan lagi hikmah, keimanan dan sebagainya, saudara sekalian. Itu jasad Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wa inna bi jasadi mutqah idza salaha salaha jasadi kullu
wa iza fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Rasulullah SAW menyatakan, ketahuilah dalam jasad kita ini, dalam tubuh badan kita ini terdapat serupa nama. Iza salahat jasada kullu, jika ianya baik, maka seluruh jasad kita tadi akan jadi baik sedama sekalian. Wa iza fasadat jasada kullu, sebaliknya, dan sebaliknya jika ianya jahat, maka seluruhnya akan jadi jahat sedama sekalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ala wahya khalbi, iaitu hati kita sedama sekalian. Kalau hati itu baik, sama ada fujuraha wa taqwaha, daripada hati itulah dia akan mengilhamkan. Daripada hati itu dia akan mengilhamkan saudara-saudara. Kalau perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengilhamkan kepada akal kita saudara-saudara. Akhirnya akal kita akan menggerakkan kaki kita nak ke mana? Kaki kita nak ke mana? Ke markas tarbiyah, ke masjid, ke surau, Hati kita terasa nak dengar ceramah saudara-saudara sekalian, nak dengar kuliah dan sebagainya. Tangan kita akan melakukan, mulut kita akan buat apa, telinga kita akan dengar apa saudara sekalian. Wa idza fasadat, sebaliknya, fujuraha wa taqwaha, kalau fujuraha saudara-saudara sekalian, dia akan mengilhamkan. Yang ini dia akan naik kepada nafsu kita saudara sekalian. Akhirnya dia mengalahkan akal kita saudara sekalian. Sebab itulah dalam percakapan kita, selain daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, banyak dia menyebut kalimah hati di dalam Al-Quran saudara-saudara sekalian. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sendiri. Kita kata agama sampai hati dia buat begitu. Tak ada hati pun. Ini perkataan yang sering kita akan sebut. Agama sampai hati pun dia buat begitu. Tak ada hati pun. Ini yang selalu kita cakap. Sebab itulah kata Asy-Syaikh Said Qutb rahimahumullah. Kata Asy-Syaikh Said Qutb rahimahumullah sejarah. Kadang-kadangnya jasad kita ini, wa iza jaa ajaluhu, sebelum ajal kita sampai, bila sampai ajal, satu saat pun tidak akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebelum jasad kita itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita terlebih dulu mati saudara-saudara. Akal dia tak mampu lagi nak berfikir saudara-saudara sekalian. Akal dia mati. Ataupun dalam istilah kita orang Melayu ni kita sebut mati kaki tangan. Bila amin amal israh ataupun seruk saudara-saudara, mati kaki tangan. Tak mampu lagi nak angkat kaki tangan dari saudara-saudara sekalian. Ataupun mati rasa saudara-saudara sekalian. Dia disebut oleh Asy-Syaikh Syekh Qutb rahimahumullah mati rasa. Dia tak rasa apa saudara-saudara sekalian. Bukan mati pucuk dah. Kalau mati pucuk, kita rasalah saudara-saudara sekalian. Tapi mati rasa ni saudara-saudara sekalian. Sebutlah dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya, dia tak rasa apa. Sebab hati dia ini sudah mati saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Dalam masyarakat kita sedang sekali lumrahnya seringkali kita dengar hati mau baik pun. Hati kena baik dia kata. Ini orang yang tak belajar, orang tak mengaji, orang awam, orang yang mendedahkan orang, orang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata hati kena baik. Allah taala tak lihat rupa paras kamu. Tak lihat kekayaan kamu. Oh dia kata Allah taala tak lihat hati. Hati kena baik. Memang betul saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Hadis ini adalah hadis kursi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Apa maksudnya? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat rupa paras kamu. Allah Taala tak lihat saudara-saudara kalian. Allah Ta'ala jadikan diri kita, wajah kita yang handsome, yang lawa ini saudara sekalian. Tak puas lagi. Dia ubah saudara sekalian. Kening dia ubah, dahi dia ubah, dagu dia ubah. Tak cukup lagi.
dia tanam rambut saudara-saudara sekalian. Ha? Habis beribu-ribu berjuta-juta ringgit saudara-saudara sekalian. Ha? Sebab dia nak muka yang handsome. Muka yang lawa ni saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Tak cukup lagi dengan bedak yang ada. Penuh dengan alat-alat makeup dan sebagainya. Padahal betul Allah tak lehat. Saudara-saudara sekalian. Rupa paras kita saudara-saudara sekalian. Begitu juga kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saudara sekalian. Dia tak lehat apa kerana dia yang memberi. Dia yang menjadikan kita. Dia yang memberi rezeki kepada kita. Dia yang memberikan kemewahan kepada kita. Alfa ke, mas ke, kondo yang kita ada, kondominium yang kita ada saudara sekalian. Ya Allah Ta'ala lehat saudara-saudara sekalian. Walakin yang zuru khulubikum. Yang Allah Ta'ala hati kita. Sebab itu hati mau baik. Hati kena baik, saudara-saudara sekalian. Tetapi kebanyakan kita sebarang hati mau baik. Wa'amalikum, amal yang baik ini tidak disebut, saudara-saudara sekalian. Amal yang baik, saudara-saudara. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita. Berapa banyak manusia, ahli kalangan ahli neraka ini, hati dia baik, niat dia ikhlas. Tetapi amalan dia tidak baik, saudara-saudara sekalian. Niat dia baik, saudara-saudara. Untuk tu tanah di hulu langat saudara sekalian. Mati 5-16 orang anak yatim. Kita buat jamuan amal saudara-saudara sekalian. Kita panggil syarifah ini. Ha? Satu meja 500, satu meja 1000. Ha? Dia menyanyi mendedahkan orang kita yang ramai saudara-saudara sekalian. Niat kita baik untuk anak yatim saudara-saudara sekalian. Tapi amalan kita tidak baik saudara sekalian. Tak cukup niat ya baik. Mesti disertai dengan amal yang baik sosial. Kita dengan loteri kebajikan masyarakat. Sebuah kebajikan. Kebajikan ini adalah amal yang baik. Nak buat kebajikan. Menolong, membantu orang-orang yang susah, orang yang fakir, orang tua, orang gamal dan sebagainya. Sedara sosial. Tetapi loteri itu. Wala talbisul haqqa bil batil, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan benda yang hak dengan benda yang batil saudara-saudara sekalian. Dalam istilah kita orang Melayu ni kita panggil minyak dengan ayam tetap campur. Saudara-saudara sekalian. Ini pemahaman yang ada. Padahal Allah Taala sebut wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqq. Kalau antum tak lama. Jangan kamu campur adukkan benda yang hak, benda yang batil ini saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab itulah sosial. Bukan saja sekadar hati yang baik, tetapi misilah amal kita yang baik saudara-saudara sekalian. Kita sertakan amal yang baik saudara-saudara sekalian.